Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan review sebuah slide bar, yaitu mode LB2000 ya. Oke, LB2000 ini sudah dilengkapi dengan speaker atau toanya dan modulnya. Oke, kita buka satu persatu ya. Mulai yang dari pertama, kita mendapatkan dua bracket untuk meletakkan di rooftop. Rooftop itu adalah atas mobil pemadam kebakaran atau yang lain, ambulan lah. Karena ini warnanya merah, itu gunanya untuk keadaan emergensi seperti ambulan atau pemadam kebakaran. Oke, okay? Ini adalah dua bracket di sini ya. Kita sampingin di sini adalah dua bracket untuk rooftop di atas mobil ya. Dan di sini kita juga dapat good siren. Good siren ini adalah keluaran dari CJB. CJB 200W. Maksud dari 200W ini adalah 200 watt ya. Good siren. Oke, kita buka ini dulu. Sebelum kita review yang lampunya, kita buka dulu ininya, oke. Sebentar, kita arahin ke bawah karena sirennya ada di bawah, oke. Nih. Kita buka dulu 1, 2, 3. Nah, kita cek satu persatu ya. Pertama, kita mendapatkan satu buah mikrofon. Nanti kita coba ya mikrofonnya gimana bunyinya. Tapi sini pakai jack output inputnya nih. Nah, jadi mudah. Kalau nggak mau dipakai, silahkan dicopot. Kalau mau dipakai, silahkan dipasang. Tapi kalau di pemadam kebakaran perlu pakai ini, karena orang yang di depan tuh sering nggak dengar ya, harus diteriakin. Nah, kita pakai ini. Kita cek lagi di sini, kita dapat bracket sama ini apa nih, lupa saya apa ini ya, sikring, bracket untuk mikrofon dan sikring ya, dan baut-baut. Oke, kita kebohin dulu dikit. Nah, dan kita cek lagi di sini ada bracket untuk modul tersebut ya. Ini sudah siren CJB-nya. Oke, dapat gini, dan kiri kanan nggak ada lah. Ya oke. Ini adalah siren CJB 200W dengan modul light bar. Di sini juga ada siren dan horn. Ini adalah pengaturannya. Nih. Ada, kita hitung ya, mulai pertama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mode ya, mode sirennya. Dan sini ada juga volumenya, on off. Dan di sini ada horn, satu ya, buat totot-tototnya itu nih. Nah, hornnya di sini juga ada, di sini ada siren, oke. Okay. Ini adalah penampakan dari modulnya, atau amplinya ya, ampli dari LB2000 dan sudah menggunakan siren dan mode lampunya di sini semuanya ya. Oke, jadi kita langsung kita cek di sini. Jadi untuk LED bar LB2000 ini menggunakan LED 1 watt. 1 watt dengan picisan 1 bar ini adalah 24 biji. Nah, jadi dalam satu channelnya itu ada 24 watt ya, karena satu bijinya 1 watt. Nah, jadi speakernya itu 100 watt. Ukuran dari leg bar tersebut kita cek ya. Kita cek ukurannya, kemarin juga pernah ku ukur. Ukurannya itu 120 ya. Ukurannya 120. Ukurannya 120 untuk panjangnya ya. Panjangnya 120. Lebarnya bentar. Lebarnya adalah 30 cm. Lebarnya 30 cm ya. 30 cm dan tinggi dari rooftop dari atas mobil sama ini itu adalah 20 cm.
adalah 20 cm ya. Nih. Nah, jadi legbar ini sudah bagus kalau berada di atas mobil ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba, kita jauhin sebentar. Kita akan coba untuk mode sirennya dan gimana caranya menghidupin ini. Pertama di sini, bentar. Di sini ada ini ya. Bentar kita copot dulu ya. Bentar dulu ya, Bro. Nih. Pertama-tama kalian sudah harus bisa memahami dengan kabel-kabelnya ya. Malah nyangkut deh. Oke. Nah, yang selalu kalian perhatikan adalah kabel-kabelnya ini. Kalian harus pastikan kabel ini sudah sinkron ya. Ada yang hitam, merah, kuning, hijau, dan putih. Nah, kita samakan dengan yang ada di sini ya. Kita cek dulu ya, bentar. Nih, kita cek di sininya. Kabel merah harus sama dengan merah. Kabel kuning harus sama dengan kuning, hijau dengan hijau ya. Nih. Oke. Pastikan bunyinya klik. Kalau enggak, dia pasti lepas ya. Nah, kalau klik berarti sudah terkunci. Oke. Nih. Dan di sini juga kalian perhatikan ya. Mungkin kalian sudah tahu. Untuk posisi ini, untuk merah adalah plus. Yang hitam adalah min. Jadi untuk posisi di sini, kalau tanda merah adalah tanda tambah. Tapi kalau nya yang irang, hitam, itu tandanya kurang, min. Oke. Mungkin kalian udah tahu, kita coba ya. Ini adalah legbar bisa di 24 volt atau 12 volt ya. Jadi kalian di mobil atau di kendaraan bisa, tapi kalau di kendaraan atau di motor biasa gue saranin kagak lah. Masalahnya di mana juga kalian ngandaknya. Ini ukurannya lumayan besar dong. Lebarnya tadi, panjangnya itu kiri kanan adalah 2 meter ya. Jadi otomatis kalian gak bakalan bisa diletakin di kendaraan bermotor. Terkecuali itu apa ya, bisa meletakinnya. Kalau aku sih enggak lah. Bentar ya, ini kependekan, jadi tidak bisa ini. Oh ya udahlah, kita giniin aja deh. Ya, jadi kita cek ya. Nuh, lebarnya. Pertama kita tes lampunya. Ini adalah mode kiri kanan. Nih. Kalau kita hidupin kiri kanannya, dia akan nyala ya. Nyala kiri kanan doang. Oh, bentar. Tripodnya jatuh. Nih. Kalau kita hidupin yang satunya, itu akan nyala kiri kanan. Yang satunya lagi, oke. Yang satunya lagi itu adalah mode legbarnya. Nuh. No. Oke. Jadi kita hidupin keduanya. Kiri kanan jalan, muka belakang jalan ya. Tuh. Aman ya. Kemudian kita coba untuk sirennya. Sirennya ini pakai mode on off ya. Kalau kita giniin dia mati nih. Kalau nyala, nah itu berarti nyala tuh. Warnanya warna biru. Kita cek, kita volume dikit, kita hidupin.
putarnya sini ya. Oh bentar. Ya kan normalnya gini nih. Kita pindah ke sini. Nah, itu sedikit banget ya. Coba kalian lihat. Nih. Volumenya sedikit banget. Ya. Mode pertama while 2. Ini fungsinya untuk pengantaran jenazah kebiasaan ya. Pemadam kebakaran atau emergency atau urgent yang sangat penting, kalau ada pasien kritis kemungkinan pakai menggunakan ini ya. Oke. Siren ambulan. Ini untuk pasien yang darurat juga sih, aku lupa lah. Fungsi siren gua lupa. Nah, ini pasar. Nah. Jadi nih yang tadi gue bilang ada tombol kecil ya. Nah, itu fungsinya di sini ya. Oke. Kita hidupin semuanya. Kita naikin suaranya sedikit. Oke, terlalu keras. Kita off. Kita matikan. Nah, jadi untuk lampu dan siren itu beda on off ya. Kalau gini ya, apa? Kalau siren emang on off-nya dari sini. Kalau mode lampu emang dari sini ya, kalau kita matiin. Nah, mati lampunya, tapi sirennya bisa dihidupin. Nah. Tuh, bisa dihidupin ya sirennya. Oke. Bentar kita cek. Nah, tuh. Jadi untuk lampunya ini atau LED-nya ini menggunakan dua mode ya. Pertama kiri kanan, kiri kanan, dan nah, itu. Oke. Terang banget. Kalau di keadaan malam super wow ini. Nanti kita coba dalam keadaan malam ya. Ini untuk siang hari ya. Siang hari, nanti kita akan coba di malam hari. Oke. Untuk siren lumayan bagus. Ini belum saya full karena kita berada di dalam komplek dan siang hari, otomatis orang pada tidur. Kasihan orang terganggu ya. Itu aja. Lampunya cukup terang untuk di siang hari. Oh. Oke. Sangat bagus untuk ambulan ya. Ambulan atau pemadam yang untuk bertugas. Oke. Dan untuk kalian yang mau strobo ini, lightbar dan yang lain bisa kalian langsung cek di Instagramnya Strobo Siren Kalimantan. Yang mau nanya-nanya silakan di WA 0813 46 45 6798. Oke, okay? Yang bisa ditelepon juga ada di sini nomornya 0857 31 45 6789. Nih, atau langsung aja ke toko Strobo Kalimantan di Jalan Sri Kandi, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, atau lebih tepatnya SP06 ya. Dekat Poltabes Banjarmasin kilometer 3,5. Oke, untuk video review siang hari sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti untuk review pada malam hari, oke? Sampai jumpa lagi di next episode. Jangan lupa untuk selalu kalian support ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan yang kalian ingin request, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Bye-bye.